Baik, saya hari ini memang sengaja datang ke Dewan Pengawas KPK. Yang pertama tujuannya adalah untuk membuat laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama saya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait dengan penghentian itu. Komunikasi yang mana ya? Sampai dengan hari saya hanya komunikasi kepada pimpinan, karena sampai hari juga saya masih bisa masuk ke kantor, karena sampai dengan hari pun saya masih belum menerima putusan dari SK pemberian itu. Saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapolri yang memerintahkan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru tertanggal 29 Maret yang lalu. Bagi saya, kalau itu memang hasil keputusan Rapim dengan memperhitungkan kinerja saya, justru saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik di yang berlaku di lingkungan KPK. Gitu. Mas Ali bilangnya kami tidak mengusulkan ya gitu untuk perpanjangan kayak gitu. Nah, terus cara ketentuan sebenarnya bagaimana sih Pak? Apakah emang untuk perpanjangan Bapak ini di tahun-tahun sebelumnya itu harus atas usulan atau permintaan dari KPK? Sepengetahuan saya, surat perintah penugasan saya dibuat oleh Pak Kapolri setiap setahun sekali untuk masa satu tahun. Jadi tidak berdasarkan atas usulan dari KPK. Saya juga selama ini tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait dengan rencana apakah saya diberhentikan, selesai atau tidak dari KPK, saya tidak ada. Ya tentunya saya ingin menguji secara independen terhadap isi Rapim yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru inilah saya akan melihat bahwa saya merasa ini tidak hal yang tidak wajar buat saya. Tidak wajar. Ya, pertimbangan di SK pemberhentian dengan hormat saya kan hanya mempertimbangkan masalah waktu pelaksanaan tugas. Sedangkan waktu pelaksanaan tugas, secara juga tidak diatur keputusan tahun berapa dan lain-lain. Kemudian perpanjangan masa tugas saya juga sudah ada sebelum SK itu ada. Ya inilah kita akan uji nanti. Untuk masa tugas Bapak itu paling terakhir kapan ya Pak? Karena KPK kan 31 Maret bilangnya. Untuk surat tugas saya sebelum yang tahun ini berakhir tanggal 31 Maret 2023. Perpanjangan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri perintah tugasnya terhitung mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Maret kalau nggak salah tahun 2024. Surat tugasnya ada sama saya. Baik, Pak, dari informasi beredar juga pemberhentian Bapak ini terkait dengan pelanggaran Formula E, apakah benar seperti itu, Pak? Saya tidak akan bicara apakah yang terkait dengan penanganan Formula E atau tidak. Yang pasti saya saat ini hanya menguji, sementara ini menguji tentang keputusan ini. Keputusan penghentian dengan hormat saya, penghadapan saya, sementara saya sudah mendapatkan surat perintah perpanjangan dari KPK tembusan tugas lebih lanjut di sini. Kemudian Bapak Kapolri juga pada tanggal 29 sudah mengajukan jawaban atas surat terdahulu dari pimpinan KPK tertanggal 11 November. Di mana saat itu Pak Kapolri, Pak
Ketua KPK mengusulkan untuk istilahnya pembinaan karir, promosi kepada saya dan Pak Karyoto selaku deputi penindakan. Dan berdasarkan rapat Dewan Pembinaan Polri, Jabatan Polri, sudah diputuskan bahwa Pak Karyoto di Polda Metro Jaya promosinya, sementara pertimbangan saya tetap diperpanjang di KPK, karena memang yang pertama slot jabatan atau jabatan yang tepat buat saya itu oleh Kapolri memang belum ada. Sehingga memang pembinaan karir kami diputuskan diperpanjang di sini. Dengan melihat bahwa Kapolri, Polri pada dasarnya ingin mendukung perkuatan KPK dan merangka penguatan personil. Itu komitmen Polri sebenarnya disampaikan bahwa intinya Polri akan mendukung tugas-tugas KPK. Sempat menghadap dengan Pak Listio? Tentunya sudah menghadap ke beliau. Setelah tanggal 31 kemarin saya menerima SK yang diserahkan oleh Pak Gufron, Pak Sekjen, Pak Karo Hukum, Karo SDM, Inspektur, berlima mereka menemui saya diminta menghadap, saya ditunjukkan SK penghentian pertama kali dan penghadapan, ya dari situ setelah itu saya melaporkan. Intinya saya tidak menerima SK itu, saya menjawab apakah saya menerima atau tidak, sebelum ada perintah Kapolri tentang pelaksanaan tugas yang saya lakukan. Perintahnya cuma satu, saya melaksanakan perintah tugas sebagaimana surat perpanjangan tugas saya tanggal 29 sudah dikirim ke KPK. Berarti tanggapan Kapolri ketika Bapak menghadap, sudah lanjutin aja di KPK? Ya. Saya tanggapan terakhir Pak Kapolri kan itu menyatakan Bapak paling tepat ada di KPK gitu, sehingga diperpanjang gitu kan ya Pak, surat jabat tanggal 3 kemarin. Ya, kemarin ada surat kedua dari Pak Kapolri untuk KPK. Ya, itu tapi Ketua KPK tetap melawan. Apakah Bapak melihat ini ada istilahnya pelanggaran? Ya, kami melihat tidak seperti itu. Itu hak pimpinan KPK berpendapat. Makanya saat ini saya selaku pihak yang menjadi objek di sini akan mencari keadilan tentunya. Keputusan mana yang tepat, apakah memang keputusan sesuai dengan kode etik KPK. Karena jalur di Dewas kan kita akan melihat dari sisi kode etiknya. Kalau kita akan menguji keputusan itu tepat atau tidak dan lain, mungkin kita akan menguji dengan mekanisme hukum yang lain. Mungkin PTUN, rencana kita akan seperti itu. Juga pelanggaran kode etiknya di mana ya Pak? Kalau dari Kode etiknya tentunya ada beberapa hal, kita menjunjung ada sinergi, akuntabilitas, profesional dan kita banyak yang akan ditampar ke Dewas. Nanti silakan tanya ke Dewas kalau. Ya, sebagai dokumen pendukung tentunya saya membawa surat jawaban Bapak Kapolri tertanggal 29 tentang jawaban usulan pimpinan KPK tanggal 11 November ya 2022 yang lalu. Saya membawa surat tugas Bapak Kapolri perpanjangan. Yang berikutnya saya membawa salinan skep, fotokopi skep pemberhentian dengan hormat saya yang ditandatangani oleh Pak Sekjen. Yang keempat, saya membawa surat penghadapan saya dari KPK ke Polri yang ditandatangani oleh Pak Ketua KPK. Sama sekali nggak ada tahu. Jadi cerita awalnya gimana? Ya, setahu saya hari itu kan hari Kamis ya. Hari Kamis malam itu saya dihubungi sama Korspri bahwa saya besok pagi dipanggil oleh pimpinan. Ya saya tidak tahu waktu itu dalam rangka apa. Ya saya pagi datang ke kantor seperti biasa. Ternyata jam 11 saya diundang ke ruangan, salah satu ruang rapat di lantai 15 pimpinan. Baru saya tahu bahwa ternyata sudah diputuskan oleh pimpinan adanya pemberhentian dengan hormat saya sebagaimana skep yang tadi saya sampaikan. Berarti itu siapa aja, Pak? Yang ada cuma Pak Gufron. Ya. Jadi sampaikan Pak, maksudnya yang setuju atau enggak setuju dari lima pimpinan terkait status Bapak yang ada itu? Ya, saya tidak tahu rapim pimpinan, nanti kan kita di
di Dewas nanti. Saya ingin tahu juga sebenarnya alasannya apa. Pak, hari ini Bapak masih bertugas di KPK berarti? Ya, kalau saya mendasari surat perintah tugas Kapolri, saya masih bertugas di KPK. Sepanjang saya, dan saya masih punya akses masuk, saya masih bisa, akses beberapa hal juga masih bisa. Memang saya tidak dilibatkan dalam hal-hal tertentu, rapat. Hari ini ada rapat yang sebenarnya sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu, yang saya juga diundang, ternyata tercancel saya, undangan sudah dialihkan ke PLT yang baru. Ya, rapat operasional, ya rapat operasional di penindakan lah, pimpinan. Pas Bapak menerima keberhentian itu? Ya, pembicaraan saya dengan Pak Kapolri tentunya saya selaku anak buah beliau, saya minta petunjuk atas adanya SK ini, ada penghadapan ini, sementara beliau kan juga sudah mengumumkan surat perintah yang baru. Ya, petunjuknya saya harus menjalankan tugas terus di sini. Ya, seperti itu. Sementara untuk PLT-nya sendiri, Bapak udah koordinasi belum? Ya, kalau PLT sudah ketemu saya, sudah menyampaikan, ya saya menyadari yang bersangkutan juga menerima perintah. Ya, saya tidak ada urusannya dengan PLT. Saya ranah yang berbeda, kita jalan-jalan sebagaimana jalan masing-masing sebagaimana tugas masing-masing. Pemberhentian dengan hormat atau tidak? Pemberhentian dengan hormat. Ya. Ya tergantung pimpinan KPK menindaklanjuti apa yang dikirim oleh Pak Kapolri. Ya saya harapkan pimpinan KPK juga bisa bijak dalam hal ini. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.